kurang lebihnya seperti ini guys jadinya. Ini pemirsa mesti wis ngerti kabeh lah. Mengluber gimana kari ini. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi di channel saya Ajwa Firdaus, dan hari ini kita ke pasar Mbunul Blimbing ya guys. Hari ini kita mau belanja sayur. Sayur apa dek? Gubis. Oh, sawi putih, yo. Sawi putih, yo. Pokoknya engko sama yang lain-lainnya. Apa sing kurang sing ning omah yo to? Oke, seperti inilah kondisinya, ruame banget. Jadi jalannya itu biasanya searah, malah digawe dua arah. Akhirnya ruame. Yo enggak usah kesuwen, langsung saja kita ke sana, dan ibu sudah di sana sama Le Indang. Dikene terus, Mas. Oh, iya kerasa nih. Kita masuk ke dalam guys, kita lewat pintu belakang. Seperti inilah kondisi dalam pasar Mbunul Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Iku merah iku dasi. Iki 1000. Pokoke putih. Iki 8000. Sayur putih. Sayur sisa. Nek kok. Wes tenan, Mang. Wes. Kita pindah lagi guys. Ayo aku ampe-ampe. Sawi putih. Oke guys, kita pakai troli biar nggak keberatan. Thank you.
kan sarang ini buat buang laut. Ya ini kan tata aneh ngesel ya ini. Ada model sing ini. Wis iki. Iki yo, cilik. Yo. Guys, kita beli lemeke Magic Com. Magic Com oren. Kembali lanjut lagi pemirsa. Oke guys, sudah selesai. Bawang putih. Ayo aku sumune ada kerupuk. Aku iki ora mbok ngene. Emping melinjo pemirsa. Terakhir. Oke, sekarang kita mau menggoreng kerupuk udang ini. Udang. Aduh, kurang panas. Kok enggak langsung 3 atau 4 nota? Harus satu-satu ini ya. Nah, sini. Oke pemirsa, jadi hari ini itu persiapan masak buat besok acara pengajian perkumpulan ibu-ibu PKK di daerah sini. Besok acara ini jam pengajian bu ya? Oh, acara ibu-ibu perkumpulan pengajian RT sini guys. Ya, jadi acaranya besok itu kemungkinan sore jam kira? Oh, 3:30 sore guys. Nah tadi sudah menggoreng kerupuk empeng linjo. Dan ini kerupuk udang. Ini dari Jawa Tengah guys. Dari Kudus tepatnya. Kita coba testimoni rasanya seperti apa. Kuyuk. Kuyuk. Ini gantungannya rawon atau soto. Cocok banget. Satu mak. Mantap. Teng Kudus. Soto kebo apa macam belum? Soto kebo memang. Iya, pasaran ini bu ya? Iya, soto kebo. Kalau soto sapi tidak ada dagingnya. Kebo. Di sana itu kebo. Di sini nggak ada kebo ya? Padahal sapi. Soto kebo. Kalau sate kerbau, soto kerbau. Mantap. Nah kalau yang ini kerupuk rengginang guys, ada singarani rangginan, rengginang, arangginang, pokoknya macam-macam ini. Oke, selanjutnya kita bawa ke depan. Wow. Sudah melanting. Ini proses pemasukan. Opak rengginang X opak apa jenenge empeng melinjo guys. Proses pembuatan apa niki, Bu? Bolu kukus. Bolu kukus.
Bolu kukus per roti kukus niku to? Iya. Sing nyelepor niku nggih. Iya. Oh. Telegu niki. Iya. Telegu, maizena. Telur. Krip. Krip. Opalet. Aspe juga bisa. Telur. Telur kuning etok nopo putih etok. Oh semua. Nah selanjutnya proses pengisian di apa ini namanya cetakan kertas wadah lah nggih cup seperti es krim tapi bukan es krim. Nah seperti ini guys caranya isinya penuh ya Blek? Iya biar mekrok campur coklat. Seperti ini guys. Ini jadinya slider nih. Dilapis, disap-sap gitu biar menarik untuk menggigitnya. Oke, nah seperti ini kurang lebihnya guys jadinya. Ini. Nah ini guys yang sudah dikukus. Oh, kalau dibuka sih kok gak mekar. Oh gini. Kurang lebihnya seperti ini guys jadinya. Ini pemirsa mesti wis ngerti kabeh lah. Bolu kukus atau roti kukus. Lek ngarani roti kukus guys. Karena membuatnya dikukus. Jadi saya mau meneliti atau mereview atau bahasa kerennya mencicipi guys. Sing endi gede sing lain. Ya sembarang gak apa-apa. Sing penting ado iki. Kosong. Sing guys. Sing rada enak iki karena kalau duwene tamu enggak tetep pantes. Kita cicipi saja. Penting rasanya. Coba. Kalau aku ngene caranya, Mama. Kita buka dulu bajunya ini, guys. Nah, ini cuwil-cuwil sing mengluber. Bismillah. Tuh. Gimana kari? Sebenarnya ini pada umumnya seperti roti kukus kena kain guys. Pemirsa masuk ke sana lah. Tapi ini kadang ada yang warna pink bareng ya. Ada. Ini rasa strawberry kan. Ini kalau ini coklat sama susu ini. Intinya susu. Ini seperti ini guys. Kalau kita nggak pakai. Tapi ini kini anu boleh. Harus membawa segelas air karena menyerap tenggok atau gulu. Mantap. Aduh, kadang ada yang amis. Oh, amis berarti kebanyakan telur? Enggak, kalau pakai apa air biasa itu amis. Oh, tapi ini tidak amis ini? Ini pakai spray. Oh, pakai spray. Oh, berarti rahasianya seperti itu guys. Pokoknya seperti itulah resep membuat bolu kukus ala Malang. Oke pemirsa, cukup sekian video hari ini. Jika ada salah kata ataupun salah pembuatan mohon dimaafkan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.